عارفة ianya di sini. Malam ni saya tak bawa Rahmah pasal ni pertama kali kita tinjau kawasan ni. Ini pokok yang tadi siapa tu viewers tu bagi tahu sarang dia. Katanya dia pernah datang sini. Akmal, Arfa, terima kasih. Pok baru ni, pok baru. Sorang-sorang. Saya buat parah memang sorang. Memang sorang. Pergi mana-mana. Satu Malaysia saya pergi sorang. Ini saya akan pergi ke Sarawak pula lepas ni. Minggu depan kita akan ke Sarawak. Ni quarters kan? Tak tahulah guys. Saya info tentang lokasi ni masih sama-sama tau. Saya akan bawa anda ke Sarawak dalam tinjauan solo nanti. Pulau mak, kerusi Tony Montana mak. Kerusi Tony Montana ni. Kusalam Inas. Kusalam Kak G. Jangan duduk baik-baik. Tak duduk ni bahaya lah. Dia macam betul-betul tadi yang cakap sarang apa. Ketedungan tu memang betul. Eh tapi nampak macam office lah guys. Rumah ke office ni? Aku buat pertama kali kat sini guys. Assalamualaikum. 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 Nujana, terima kasih. Tak ada orang. Tiada orang dekat-dekat sini. Yes. Jana, terima kasih. Pernah kena rasuk ke? Itu yang awak nak tanya saya. Dalam-dalam baru kenal itu awak nak tanya saya. Aduh, JA susah nak kena rasuk guys. Saya buat tinjauan sorang-sorang. Tapi saya tak nak lah. Nanti orang kata saya cakap takbur, belagak kan? Alhamdulillah Allah bersama dengan saya. Saya yakin saya seorang-seorang ni. Kalau saya kena rasuk, siapa nak tolong? Kalau saya jadi apa-apa, siapa nak tolong? Allah tolong. InsyaAllah tak ada apa. Kusalam. Siapa nak tolong saya guys? Saya tanya korang ni. Kalau saya kena ni, hampir dipatuk ular tedung, hampir di disodok dengan babi hutan. Semua hampir eh. Alhamdulillah Allah bersama dengan saya guys. Woi, siapa tu? Hello? Benda ikut balik rumah ada. Mana boleh tak ada. Buat parah ni ada. Tapi yang tu saya tak kongsi dengan umum. Kes balik ke rumah, kes saya sakit. Allahu Akbar, apa benda pula tu. La haula wala quwata illa billah. Kejap eh. Eh mana dia? Itu dia. Woi, yang lari. Alamak, blur lah geng. Eh mana dia? Eh. Alamak. Ya. Aduh. Nampak macam dia tapi ya aku terangkan lampu balik.
Terangkan lampu balik. Hai, terima kasih. Ini di bahagian belakang ya tuan-tuan. Ini di bahagian belakang ni memang hutan bukit. Di bahagian belakang ni hutan bukit. Hutan bukit. Dan ada cahaya ke apa ni? Macam ni tengok. Oi. Alamak. Dia hilang pula. Kak Juwita, terima kasih Kak Juwita. Hilang pula. Cuba jalan belakang. Dia dua tingkat tuan-tuan. Kita boleh naik ke atas lagi. Kerana dia dua tingkat. Kak Juwita, Yukino, terima kasih. Masih Kak Juwita. Kita pergi rapat sikit kat situ. Nak jalan kat tepi-tepi. Benda ni bahaya ni. Sebab kita tak tahu apa yang akan muncul di bawah. Saya tidak boleh bercakap. Oh iya ke? Tak boleh bercakap. Allah. Itu buat kau ke mana tu? Leroy, ya susah juga ni. Hui, siapa tu? Hui, sebelah ni pun kosong ke? Hui, dah 50%. Terima kasih. Kino, Yang Cik, terima kasih. Sebelah ni pun tak ada orang ke? Bisu punya. Ha, sudah. Belakang ni memang Allahu Akbar. Kau tengok eh. Ini dia panggil seni semula jadi. Aku nak korang tengok pokok ni. Kebesaran Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nampak tak apa yang saya cuba nampak ni? Nampak tak? Saya tak nak terangkan lampu. Saya nak bagi dia samar-samar. Kerana dia akan menampakkan seperti guys. Dia akan nampak seperti guys. Ini dah dikatakan. Dikatakan seni semula jadi. Dia akan nampak seperti guys. Kalau dalam saintifik paranormal dia akan panggil optical illusion ataupun eye illusion, ilusi mata, ilusi. Illusion. Illusion. Ni satu kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala lah. Kan, sebab waktu siang confirm korang tak akan nampak benda ni. Tapi bila malam, bila terkena biasan lampu, dia akan menjadi seperti sosok dekat pokok. Nak tengok apa rupa kena pergi dekat lah guys. Saya malas nak pergi dekat-dekat ni. Sebab baru first time datang sini, saya tak tahu apa yang ada kat sini. Binatang kehidupan yang ada kat sini saya tak tahu. So malas juga nak pergi dekat-dekat ni rasa semak. Apa takut mati tanam? Tak boleh. Kita tak boleh cakap macam tu. Kalau kita orang Islam kita tak boleh cakap macam tu. Mati memang tanam. Itu kalau kita rasa kita tak ada tanggungjawab lagi. Memang kita mati, memang terputus tanggungjawab kita. Kan? Memang terputus tanggungjawab kita tu sebelum kita mati, kita kena fikir. Tanggungjawab apa yang kita kena tinggalkan kepada waris-waris kita. Ini adalah permulaan. Maksud saya tu bukannya takut mati. Saya memang tak takut mati. Tapi sebelum kita nak mati tu, kita kena fikirlah. Kita kena buat sesuatu.
Sebab saya ada tanggungjawab. Kalau saya tak ada tanggungjawab, alright, on. Apa takut mati tanam? Tapi saya rasa better korang fokus tentang pokok-pokok ni lah. Pasal rasa semacam lah guys. Kita try EMF dulu eh. Kita try EMF dulu. Wush. Apa benda EMF ni? Wush. Oh dah. Wih. Wih. Eh. 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 Kau kenapa? Wih. Balik. Push. Gila lah. Huh, lemak gila lah. Wih, siapa tu? Wih, nampak sangat ada benda berjalan ni. Pasal benda ni bergoyang tiba-tiba. Dia cuba sedut guys, Betul. Jangan terleka. Aku cuba panjat atas ni eh. Pelan-pelan. Kita tengok pemandangan daripada atas ni guys. Dia ada dua tingkat. Dia ada dua tingkat ni. Bawah ni nampak macam ofis. Saya pun tak tahu apa. Sekejap lagi kita akan masuk dan kita akan tinjau. Berada di luar. Fuh, lama gila lah ghost tube. Tiba-tiba dia cakap, kau ada rambut. Allahu Akbar. Jelas pula tu rambut dia. Subhanallah. Jangan lari guys. Tengok guys. Eh, mana dia? Alamak, mana dia? Eh, jap. Oh, tu. Okay, geng. Aku nak kau tengok benda ni, geng. Aku tak tahu apa benda, geng. Tapi memang nampak macam rambut, geng. Ni. Nampak macam rambut, Syul. Saya kat luar ni nampak macam rambut, Syul. Saya tak tahu apa benda tu. Tapi memang nampak macam rambut ni kat luar ni. Macam bayang-bayang tu lah. Saya pun tak tahu apa benda ni. Tapi memang real nampak macam rambut pada jauh. Nampak macam rambut tu. Oh. Kat bangunan tadi nampak? Mana? Kat bangunan baju putih yang tegak kat koridor. Hush, serius lah Abang Zali, mana? Mana? Dekat beranda luar. Allah. Alamak, ada eh. Seketul tadi. Allahuakbar. Weh, ramai yang nampak ni. Ramai yang nampak ni. Hah? Atas bangunan. Dah hilang. Okey, tak apa guys. Dia dah suruh kita pergi. Tak apa guys. Kita masuk dalam bangunan. Kita akan cabar dia dalam bangunan ya. Kita akan cabar.
mereka di dalam bangunan ini. Kerana ini adalah sarang Pontianak, ya guys. Sarang Pontianak yang kita datang malam ni. So, kita akan cuba cabar. Saya bersorangan di sini. Kita tengok apa yang akan hadir sebentar lagi. Apa yang feedback kita akan dapat malam ni. Jika tempat ni best, saya akan bawa Rahmah pula untuk datang beruji nyali di sini. InsyaAllah. Tapi pokok-pokok kat sini memang scary lah guys. Nampak tak? Scary siuk. Subhanallah, benda pula tu. Oi. Pokok macam berhantu semua betul. Kau pisang, kau pisang. Alah, apa benda pula ni? Alah, terkejut aku. Janganlah acak-acak macam ni. Alamak, kau ni betul lah. Acak-acak lah kau. Alah. Tempat ni macam ada orang bersih. Tak pastilah, geng. Sebab saya datang malam je. Saya tak datang siang sini. Ni baru pertama kali saya datang . Baru pertama kali ni saya datang. Yang pokok tadi bergerak-gerak. Hui! Samsul! Terima kasih, Samsul. Kita terus jalan. Kita pakai sang lampu tomiam untuk lebih keseraman. Ui! Subhanallah. Seperti makhluk samar-samar di hadapan . Seperti samar-samar dia berada di depan . Subhanallah. Apakah dia? Apa ni? Apa ni? Samar-samar dia ni. Kak Syarifah, Nur Marah, terima kasih. Dia dekat beranda . Okey, kita akan naik atas . Ya karammu ika ika. Ya karammu kimochi. Ya bedah bedah bedah. Hadir dengan bunyi wujud kalian, wahai Pontianak. Jin, syaitan, iblis, gondorowo, apa segala mak nenek. Bunyi dengan senyuman. Hadir dengan senyuman. Wujud kalian dengan senyuman. Karma. Tuyul wujud. Jin syaitan, aku cabar kalian. Hadir. Muncul dengan senyuman bunyi-bunyian. Alamak, terkentut. Suri. Alamak, terkentut lagi. Wujud. Siapa tu? Pertolongan. Siapa tu? Kat sini tadi kau nampak kan? Dekat sini tadi kau nampak kan? Hadir dengan kentut. Kentut pula. Weh, kau ni apa ni? Janganlah komen macam tu. Aku pula terbaca kentut. Hadir dengan bunyi-bunyian. Hadir dengan... Shit! Tony Rojin! Huh.
Shitonirojim. Kejap. Kejap, geng. Kejap. Siapa tu? Bolehkah anda mendengarnya? Pinjam 100 Nurni Lamsari, pinjam dahulu bayar nanti. Tak nak duduk sini. Bidah tu balai. Pintu tu terbuka sendiri. Weh, teruk kena kacau kat sini. Pundek betul lah. Korang lah, seru-seru weh. Lo! Air tadi guys. Suatu masa dahulu, ini pun tak nak tutup, kenapa? Duk saya senyap.
Kat luar pintu nampak apa? Nampak apa? Ada mata kat tingkap. Samsu, terima kasih. Noah, Ju, terima kasih. Ya. Pinjam sinarmu. Nilam sawi. Okey, ini adalah satu lokasi baru yang saya baru terjang. Katanya sarang pengkhianat. Siapa pun. Eh, kasih. PA, Along Biru. Terima kasih. Tidak ada hijau. Bonagos, steady Bonagos, terima kasih. Cottage JKKK nama diberi. Cottage JKKK eh. Okey, kita biar kat sini. Kita akan terus jalan dulu. Bawang bawa tak? Janganlah, bawang ni efek ni buat tepi kentut-kentut ni. Ush. Ada bathtub guys. Aini, Nazrin, terima kasih. Asal ramai pula nak pinjam 100. Mana aku tahu. Aku akan pinjam 100 guys. Pasal apa? Pasal besok nak beli lampu punya bateri. Nak pergi Sarawak. Salam Cik, syukur salam Linda. Berendam dulu. Ini semua lagu Nur Nilam Sari ya ni. Jimmy Rosli, thank you for the gift. Assalam. Aci Jack. Ush. Bermain dengan saya. Nampak macam lain macam eh. Reflection yang berada di kawasan ni. Dia dah ajak main lah guys. Wow, bleh 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 bleh. Bleh 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 bleh. Okey. Wahai penunggu yang berada di sini. Jika benar kau ada wujud dengan siapa pula ajak main fikir ni? Jumpa hantu jangan lari bang. Samsul, terima kasih. Bangunan kanan, bangunan kanan. Kejap kan. Riza, Muhammad Faizal, terima kasih. Woi, alamak, tadi ada kat sini. Adakah ini milik anda? Terima kasih, terima kasih. Wahai penunggu yang berada di sini, jika benar kalian ada, sentuh bola sensor itu menandakan engkau memang penunggu di sini. Aku cabar kalian. Tak ada aura. Sim, terima kasih Sim.
Mariam, main mana pula adik ni? Mariam, Nurjana, terima kasih. Okeylah, okeylah, adiklah, adiklah. Adik, kalau adik ada kat sini, adik berani, abang cabar adik sentuh bola tu, nyalakan sensor. Ah, ramai nak tengok ni. Sentuh bola tu, dik. Adik. Dik. Kak Mariam, terima kasih. Kau nak manja lagi, kenapa? Aduh. Boleh sentuh ke ni? Sekejap, aku try sentuh dulu. Menyala tak? Aku try sentuh. Haa, menyala. Dia menyala. Adik, cepat adik. Haa, menyala macam tu. Bagi menyala macam tu. Haa, adik bagi menyala macam tu, dik. Haa, kasi menyala macam tu. Cepat. Bersembunyi. Kalau Abang J. Shenseng, nyalakan bola tu, Pontianak. Wish, ini apa tu? Sundal bolong. Nyalakan bola tu. Pak Ngadi, terima kasih. Adik nak 100. Adik tak nak 100 eh. Ah, kalau kalau nyala abang upah 100. Ah, itu dah KFC. Nah, ya KFC tu. Kalau pergi situ memang kena bagi KFC je. Mampus. Dia tak makan lah upan tu lah. Dia agak berlagak lah guys. Dia agak poyo lah. Upan tak makan. EMF, kita try EMF tu. EMF eh. Aura pun tak berapa ada lah kawasan ni. Kita tengok tempat lain dulu lah. Tadi je dia empas-empas pintu tu. Lepas tu dah tak ada lah, nampak? Tak ada guys. Oi. Macam dia datang ni. Macam dia datang ni. Oi. Ui. Kejap-kejap ada, kejap-kejap tak ada. Mana satu ni? Ayalah. Tak ada pula. Tak ada pula. Ui, sini ada. Kita try sini eh. Kita try ni nak. Kita try sini guys, kita try sini. Sebab kat sini tak ada ni. Woi Fidaus, terima kasih. So steady Fidaus. Memang steady Fidaus. Tu baik. Terbaik Fidaus. Okay, kita try kat situ eh. Ni bola dia kan? Ni bola dia. Okay, dia menyala. Maknanya kalau ada sentuhan, kalau ada sentuhan dia akan menyala. So saya akan letakkan di sini tuan-tuan. Kalau benda tu ada, disentuh bola ni dia akan menyala. So kita duduk jauh sikit dan kita malapkan sikit lampu eh. Kita malap. Woi! Sila kembali. Siapa pula buka pintu ni? Tutuplah weh. Aku tak suka buka lah. Tutup dia. Okey. Wahai penunggu yang berada di sini, benda putih Izzet Motorsport. Terima kasih. Kau sentuh bola ini, aku cabar kalian. Wish kuat juga. Nyalakan bola sensor ni. Pontianak. Sundal malam. Sentuh bola tu. Aku bersorangan. Come on. Takkan takut kot. Alamak. Takkan takut kot. Steady lah. Nyalakan bola kejap kan.
Ya. Okey, tutup lampu ya. Kita try ini ya. Betul tak? Seteli lah. Nak nyuruk mana? Ha. Tak rock lah, sentuh lah. Geng, fokus geng. Masa time ni korang kena fokus geng. Budak! Hui. Mati ke? Dia dekat bawah guys. Mati ke apa ni? Wey, kat belakang aku rasa lain siut. Dekat belakang aku rasa lain tu. Pusing belakang lu. Belakang aku rasa lain lah. Ush, kau tengok lu. Ush. Benda ni. Wey. Jaga-jaga focus ops yang ada. Kadang-kadang ada ops, focus ops. Sentuh bola tu. Kalau beran. Dia tak beran lah guys. Gadab, terima kasih. Dia tak berang lah guys. Pergi tempat lain lah guys. Pergi tempat lain. Tak apa yang kata aku bising tadi. Aku memekak tu. Aku memekak-mekak pergi sorang. Aku tak memekak pergi ramai-ramai eh. Ha, untuk makluman. Mulut aku bising. Mulut aku memekak. Aku pergi sorang-sorang. Tak kacau orang. Ha, aku bukan pergi ramai-ramai. Ramai-ramai nak memekak tak ada. Aku pergi sorang-sorang. And tak mau sangat. Kita bising-bising kita sorang-sorang. Tak ramai-ramai. Behave semua. Okay, jom. Hui, siapa tu? Alamak, lampu pula. Shhh. Alah, dia buat hal. Assalamualaikum, Samsu. Bola dah ambil. Bola dah ambil. Bermain dengan saya. Come on, Wafi, terima kasih. Ush, ni bilik apa ni? Assalamualaikum. Selatan. Samsu, Fidaus. Terima kasih. Ini untuk apa? Ini untuk apa ni? Sekejap eh. Ada alih-alih sugar. Tempat berpidato. Tabung? Mana ada tabung macam tu guys?
Ui, pokok depan ni scary, Syul. Gadaf, terima kasih. Tandas dia tu. Mak, ai bunyi dia betul-betul macam bunyi setan buka pintu. Cuba dengar ai bunyi dia. Betul-betul macam setan buka pintu. Cuba dengar. Dengar. Suyut betul lah. Macam setan buka pintu. Dengar. Hello, mak, setan buka pintu macam tu. Gila. Assalam. Siapa tu? Bang, bawah bang, mana? Ish, tengok ni rasa nak terberak pula lah. Aduh. Farah, terima kasih. Oh, dia tembus kat sini. Tembus kat sini. Bang, pergi bawah. Fuh, arahan ke apa? Aku ingatkan lukisan tadi tu. Perantau Amoy, terima kasih. Woi, dia betul. Woi. Alamak. Woi. Woi, dia betul. Ush, gila lah. Woi, gila lah. Fuh, sikit baik ada si. Kenapa aku duduk situ? Kau sini lah, kita tengok jap pintu tu. Bodoh punya pintu. Hello? Pintu ni. Hello? Okey. Pijak kau lagi kau tu. Tak nak aku main atas. Kau main kat bawah. Gelak, gelak. Gelak. Kalau aku terkurung dalam tu. Janganlah aku. Kalau aku terkurung. Gelak, gelak. Gelak, gelak. Aku pula. Kalau aku terkurung dalam tu. Tolong. Arif, terima kasih. Aduh, lampu pula tak ada. Masih baik. Oi! Kau ada orang. Siapa tu? Aku rasa tak ada orang tadi. Hello?
Alah, apa benda tu? La haula wala quwata illa billah. Kau tengok jap, geng. Aku dah tak tahu apa nak cakap lah. Apa benda tu? Ting, ting. Ting, dalam tu, dalam tu, dalam tu, dalam tu. Ting, ting. Alah. Buka lampu. Hei, hilang. Alamak. Hilang lagi. Alah, dalam ni tadi. Dalam ni tadi, dalam ni tadi. Tak tahu apa benda lah. Ni dalam ni tadi. Kasih, terima kasih. Alah. Oh, tidur, tidur. Tidur, tidur. Membukanya. Siapa tahu? Tidur, tidur, tidur. Aku pergi depan ni, aku depan ni, aku depan ni. Aku depan ni. Dulu. Dulu. Ush. Dulu. Mana? Jiji, aku tembak laser eh. Ya. Dekat tepi ni tadi, dekat tepi ni tadi. Dah tak ada lah. Dah tak ada lah, guys. Dah tak ada lah putih tu. Dah tak ada lah putih tu. Abaikan lah. Abaikan lah. Ada kat belakang JH. Woi. Menjijikkan. Alamak, geng, dah start bunyi lah, geng. Fuh, lama. Woi, gua nak tunjuk kat lu orang ni memang baik. Geng, ni memang baik. Aku tak nak cakap benda ni hantu tau. Aku tak nak cakap benda ni hantu. Tapi kau tengok dia punya bentuk semula jadi dia. Bentuk semula jadi dia. Memang real. Cuba tengok. Kejap eh, kau tengok eh. Terima kasih Faizal. Fuhlah mak, kau tengok muka tak ada. Muka tak ada. Muka dia tak ada, guys. Muka dia tak ada. Korang boleh tengok ada dua benda kat sini. Ada dua benda kat sini. Kau boleh tengok yang ni. Kau boleh tengok yang ni, yang saya tembak ni dengan yang kat dalam ni. Depan. Kau boleh nampak dua benda ni. Dia macam bertanduk, guys, yang belah kiri tu. Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi kau boleh nampak kat belakang ni. Ni yang saya tembak ni, ni daun lah. Tapi dia nampak semacam dengan belakang ni. Ni. Dia nak wujud ni. Ni. Nampak? Seram, eh? Ini baru blok pertama ni, guys. Aku jalan bersorangan ni. Ni baru blok pertama. Aku tak pergi lagi rumah depan tu. Jap, kita masuk balik. Tadi aku dah start seram dah kat dalam tu. Jap, eh. Huh. Korang perasan tak? Sejak dua menjak ni aku kerja, aku terkunci dalam pintu, eh. Ni dah dua kali dah ni. Aku takut kali ketiga aku terkunci betul ni. Eh, ni doa apa ni? Doa terdapat. Apa ni? Allahumma anta rabbi la illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul 'alamin. Abu Darda, doa Abu Darda. Doa Abu Darda. Baca dulu, guys. Dah nampak ni, kita baca. Dan amalan orang yang tampal ni insyaAllah akan dapat pahala lah. Apabila dia menampal di dinding, kita baca, kan?
doa pelindung. Eh, korang boleh screenshot, share dalam grup. At least kita baca, dapatlah doa kepada siapa-siapa yang tampal. Dapatlah pahala. Amin, 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 okay, amin. Okey, hari ini terkunci bunyi dentuman. Dua benda saya kena hari ini. Terkunci bunyi dentuman. Dua benda saya kena hari ini, guys. Tapi dikeliling guys, bukannya dekat 40. Depan tu, dekat belakang ni pun dia tampal juga doa tu Dia tampal juga doa tu guys. Doa Abu Darda. Oi! Angin. 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 Doa Abu Darda. Mana ghost tube senyap ni? Siapa tu? Assalamualaikum. Siapa tu? La haula wala quwata illa, macam tak ada kepala guys. Macam berdiri tak ada kepala guys. Hui, macam berdiri tak ada kepala guys. Ah, ada orang ajak fikir pula. Macam berdiri tak ada kepala guys. Ya, saya betulkan suara. Takut suara mendap. Dah tutup ni balik. Macam tak ada kepala guys. Aku balik pula yang seram ni. Ui, boleh tahan juga ni. EMF dalam ni. Boleh tahan guys. Oh, kuat pula tu. Kat belah-belah ni. Oh. Serius lah dekat doa ni kuat. Alamak, kita tinggal kat sini ya. Minyak jatuh pula je. Kuat guys. Sila berhenti. Kuat guys. Kejap, kejap, kejap. Tak pula. Kau rasa yang kau tak ada kepala tu ada lagi tak? Aku seram nak tengok yang tak ada kepala tu. Okay, kita tak pula kat sini. Wahai hantu yang tak ada kepala, datang ke sini. Sentuh bola ini. Kalau betul kau power, kau datang kat sini. Aku cabar kalian. Sentuh bola tu. Hantu tak ada kepala. Momok. Pontianak. Langsue. Toyon.
Ini tali apa guys? Ini tali apa? Tak pasal lah ada tali ni. Ada tali ya? Memang ada tali ya tadi? Ha? Memang ada tali ya ni? Memang ada tali ya tadi? Tak pasal lah tali ni. Tali apa ni? Ada orang ke? Hello? Hello? Wih, dah tak ada lah. Ada lagi, ada lagi. Aku datang ni dah ada. Mana yang tak ada kepala tadi? Macam tak ada kepala, siap. Nampak? Keluar. Tak nak! Tak nak keluar! Ih, nampaklah. Macam pakai tudung hitam. Ih. Samar-samar, guys. Dia nak keluar, guys. Tengok dinding tu, guys. Sama-sama dia macam nak keluar, guys. Tudung hitam ada muka. Macam nenek, guys. Dia nak keluar tu, guys. Tapi tak terkeluar. Syahda, terima kasih. Ni. Kau tengok kat sini. Kau tengok bahagian ni. Dia macam nak keluar, tak keluar. Dia macam pakai tudung hitam. Muka dia kat sini. Yang tempat saya tembak ni. Cuba tengok. Bergerak-gerak dia nak keluar tu. Nampak? Nampak tu? Bergerak-gerak macam dia nak keluar. Ke saya seorang yang nampak? Macam nak muncul tak muncul, nak muncul tak muncul. Korang tak nampak eh? Ha, nampak macam ni? Kalau macam ni nampak? Dia macam pakai tudung warna hitam. Kan? Tudung warna hitam. Tengah-tengah yang saya tembak ni muka dia pucat. Dia macam nak muncul tak muncul. Tapi saya nampak ni. Saya nampak terang ni. Alah, ni saya zoom kat muka dia. Muka dia macam garang. Ha, dia nak muncul tak muncul. Nampak tu? Oh, dia macam nak muncul tak muncul tu. Oh, dia macam ada muka tu. Oh, ni saya zoom muka dia ni. Oh. Ada bunga kat kepala. Macam mana kau nampak ada bunga kat kepala? Tak kesan lah bunga ni. Tudung hijau ke rambut panjang? Tak tahu. Saya nampak macam dia tudung. Lepas tu muka dia macam garang. Oh, situ. Kita tengok sekali. Aduh, ya. Tengok sekali. Seram pula aku tengok ni. Okay, tengok sekali. Kita tengok sekali, ya. Ada je. Kenapa? Ah, tu. Itu adalah optical illusion, Tak nampak tak apa. Don't worry. Saya tak paksa pun. Kalau nampak, tak nampak tak apa. Pasal dia just illusion. Yalah, optical lah. Kau aku cakap hantu kau tak nampak. Takkan aku nak claim hantu? Kau ingat senang ke mata kau nak nampak hantu? Tak nampak tak apa. Aku tunjuk je apa yang aku nampak.
Tak ada pop, terima kasih. Moron. Oh ni tali tu. Kalau tarik roboh ni serius ah, betul ke tali gantung pisang? Serius ah tali gantung pisang. Mak ai jalan seorang-seorang tepi ni seram siul. Aku rasa pokok ni mesti ada something lah guys. Pokok ni pasal apa guys? Rasa semacam lah bila aku lalu kat pokok ni. Tak ada. Hebat. Tak ada gelombang. Tak ada gelombang. Oh! Sulu atas. Sekejap. Ha, ada sulu atas. Gelapnya bang. Itu lah. Lupa kat lampu. Sorry, jom kita jalan. Pam, 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 pam. Ui! Api apa tu? Yang nak power ke ma? Eh? Tadi nampak tadi. Mana entah? Terima kasih. Ish. Remy Shark, terima kasih. Usah. Ada nenek bungkuk bawah pokok. Oi, jangan sebut pasal nenek guys. Aku baru jumpa tadi ni. Alah, siapa pula hitam tepi dinding tu? Oi! Siapa tu? Hui. Ish, tak nak layan lah. Korang komen seram siul. Jom kita masuk rumah yang kedua. Ha, rumah yang ke. Dah, dekat sini nampak macam muka lah dinding tu. Apa hal pula? Nampak macam muka pula. Kau tengok mata aku malam ni. Ada mata, hidung tak ada, mulut tak ada. Eh, jangan sibuk pasal kereta ni. Kereta mamat handsome, mamat jambu ke pakai kereta ni. Mana nenek-nenek naik Myvi je. Lumut macam muka. Bukan lumut bang. Ni saya datang dekat abang tengok macam apa eh. Ha, kita nampak tadi bulat kan. Kita nampak bulat kan. Ha, ni apa benda ni. Kita nampak bulat tadi kan. Nampak. Ha,
itulah saya panggil. Itu yang saya panggil. Siapa tu? Siapa tu? Jangan pandang belakang. Nampak apa-apa. Alah, apa benda pula atas tu lain macam. Ramai pula lah ajak main fikir ni. Tengah best ni. Jap. Tak kenal. Kalau saya kenal, saya accept. Kejap. Saya kena ni. Kalau tidak, suara menap. Sekejap. Apa maksud awak? Kak Long, terima kasih. Terima kasih. Pasal serobong asap tu macam tu. Kalau aku dah pergi, aku robohkan semua asap tu yang girang. Dah tak ada bentuk lain ke kau nak muncul? Apa yang berlaku pada saya? Oi, bunyi apa tu? Siapa tu? Bunyi gerak-gerak pula kat dalam hutan ni. Hello? Samsul, terima kasih. Pikachu, Samsul, terima kasih. Ada game pula mengambang. Full moon dah 2 je. Alamak. Allahu akbar, aku tak nampak sih, tak lalu ke. Wih, terima kasih siapa yang bagi full moon tu. Terima kasih. Wow, bulan mengambang. Baru nampak. Terima kasih Mr. Tau Bobo. Steady Mr. Tok Bomo. Wow, terima kasih. Terima kasih Mr. Tok Bomo. Steady Syam, Siru, terima kasih. Lampu tak okey lagi. Besok nak kena pergi cek bateri. Ingat kalau ada rezeki lebih nak pergi cek lampu yang jenis ni jugalah. Night call. Okay, ni rumah kedua guys. Ni rumah kedua. Tak tahu rumah apa ni.
kasih Nazrin. Saya Abang Za, terima kasih. Hatiku Nazrin, terima kasih. Steady korang ni kalau main PK best ni. Kalau main PK best ni. Terima kasih Nazrin, terima kasih. Oi, siapa tu? Si Nazrin, terima kasih. Kak Ji, terima kasih. Oi. Bunyi macam burung hantu. Guys, ni yang kedua eh. Ni quarters yang kedua aku masuk ni. Ni quarters yang kedua eh. Nampak agak menyeramkan daripada luar eh. Ya, yeah, waalaikumsalam. Salam Maulidur Rasul buat semua. Mana? Perbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa tu? Ray, thank you Ray. Bang, atas atas tu atas mana? Saya Abang Sa, terima kasih. Saya Abang Zainal, terima kasih. Bukan, bukan, bukan kota cikgu. Saya pun tak tahu ni apa benda ni. Tapi saya panggil sarang pontianak je lah. Senang. Assalamualaikum. Tempat ni berada betul-betul atas bukit eh. Hutan bukit. Zara expert. Aku anak, terima kasih. Baby nangis, aku tak dengar. Kau dengar? Ada dengar baby nangis eh? Nazrin Lan, terima kasih. Ni rumah dia eh. Oh, dekat bawah tu pun ada rumah lagi lah guys. Allahu Akbar. Apa benda pula tu? Hey. Lan, terima kasih Lan. Kat bawah tu pun ada rumah guys. Kat bawah tu pun ada rumah. Sekejap kita tengok sekejap eh. Maknanya ada tiga lah. Tiga slot. Tiga deretan lah aku rasa. Eh, tapi sini tak ada masuk ni. Sekejap eh. Dia kena ikut luar lah. Kita kena jalan ikut luar. Sini semak lah guys. Daripada sini tak boleh masuk lah guys. Kita kena ikut luar. Sini tak boleh masuk ni. Jom kita tengok apa ada kat dalam rumah ni. Eh, tengok apa ada rumah ni. Wey, apa benda lah pula dekat kereta aku tu macam orang bongkok. Sekejap kan. Daripada jauh nampak macam orang bongkok pula dekat kereta aku tu. Hah? Benda tu? Zainal, terima kasih. Oh, 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 oh.
Kak Chun, terima kasih. Jadi kita try masuk kita try masuk. Kita try masuk. Yena, alamak, lain macam lalu. Saya Abang Zainal, terima kasih. Si, thank you. No. Lain macam, Mac. Mac pula. Gang, Mac mana aku ni? Dah macam muka alien lah aku tengok benda ni. Ni Alien Workshop ke apa ni? Ni, aku tembak ni, aku tengok kepala dia macam Alien Workshop, gang. Ke aku seorang nampak macam Alien Workshop ni? Lah, untuk daun gila. Tangan panjang betul. Korang ni apa hal ni? Aku tersebut mek je. Lain macam korang punya api-apian ni. Jangan. Memang dia lelap. Nanti kan? Nanti kan aku tak jadi di Kelantan lah nanti. Saya dalam kesakitan. Apa hal nak di Kelantan lah ni? Ini macam kena fikir ni. Dengar mek Kelantan. Assalamualaikum. Hello. 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 Saya Abang Zainal, terima kasih. Anas, terima kasih. Lihat. Lihat apa, wey? MacD, aku cakap MacD. Sekarang aku dah pasang lampu tonyam. Aku cakap MacD lah gila. Hello. Ya karammu ika ika. Ya karammu kimuchi. Ya bda bda bda. Hadir. Hadir kalian bunyi-bunyian wujud. Wujud. Wujud keretang pam pam pang. Keretang pam pang 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 pang. Bayang-bayang nampak seperti Yena je. GT senyap terus gila. Aku pun tak tahu kenapa. Hello. Jam sinar murni langsung di
Apa benda kau cakap bunyi musang ni? Kami di sini. Ah, sudah. Aku tak dengar bunyi pun ni. Alah, weh, pokok tu apa hal goyang-goyang ni? Angin tak ada ni. Oi, siapa tu? Ariza, terima kasih. Kami tu banyak tu. Saya Aman Zainal tak relax daripada tadi. Weh, kat luar dia macam ada orang jagalah kawasan ni. Dia tak adalah apa? Macam tengok, macam besi kan? Kat pintu macam ada orang masuk. Seriuslah weh. Jangan main-main weh pasal orang masuk ni. Aku dah tadi tersepit dekat pintu rumah sebelah tadi. Rumah sebelah tadi saya dah tersangkut tu. Yemeh. Wuih, dekat luar lah. Dekat luar juga baru dia nak naik. Dekat luar baru dia naik. Wuih, kat sini keras. Wuih. Serang dengan apa weh? Hello? Bon. Ni ruangan dapur. Bolehkah anda merasakan saya? Isyut betul lah ayat dia. Apa benda ayat macam tu? Uish, tu bilik apa tu? Dalam tu. Dia macam guys.
kami memerintahkannya. Di bilik apa, guys? Kak Juwita, terima kasih. Alamak, ada bunyi ya dalam tu. Mariam, terima kasih. Astagfirullahalazim, benda tu. Wish, tak nampak. Ray, thank you, Ray. Siapa tu? Bawakan kepada saya. Oh, terima kasih, guys. Joey. Macam mata. Ni, dengan ni. Tak ada lah. Terima kasih, Ali. Miss Mimi, terima kasih. Buat apa jerit-jerit, hantunya tak ada. Kejap eh. Hari syurga, bye. Kebanyakannya semua macam yang 5 minit. 5 minit hantu keluar. Kan? Dia nampak 5 minit sekali hantu keluar. Lepas tu dia hashtag kata real. 5 minit hantu keluar, lepas tu dia kata real nampak. Yeah. Zaman sekarang. Zaman sekarang. Biarkan orang kata kita tidak ada otak, tapi kita ada akal. Kerana binatang pun mempunyai otak. Faham? Biar orang kata kita tidak ada otak, kita mempunyai akal. Kerana apa? Binatang pun mempunyai otak.
jangan mudah digula-gulakan. Kau akan ku ikut. Dia kata kau akan ku ikut. Hei, dia nak ikut pula. Tiada tempat tinggal. Hah? Tak ada tempat tinggal? Kau nak ikut aku pasal tak ada tempat tinggal? Woi! Kau ni dah kenapa? Jangan ganda-ganda sangat! Janganlah ganda-ganda sangat! Geng, kau yang macam-macam geng. Dia ikut aku sekejap lagi naik aku weh. Ini macam ni bilik ni. Dasar. Tak kuat. Tak cukup kuat. Dia kalau dalam bilik ni dia sampai ke... Sampai macam ni kan. Baru best. Tapi kalau dia tak ada sangat eh, tak best lah, tak cukup kuat. Kalau kuat kita letak bola. Saya Abanza, terima kasih. Woi. Serius lah. Saya tak nampak ni. Wanita. Betul. Terima kasih, guys. Tak dalam bilik ni, pergi. Kak Jumita, terima kasih. Ray, thank you, Ray. 1 juta. Terima kasih guys, 1 juta. Hei Pak Long, terbaik steady lah korang. Korang memang mantap lah. Long, terima kasih Pak Long. Tutup pintu dulu. Tutup pintu ke? Ayah, tutup pintu. Takut aku. Sorang-sorang ni takut ni. Terima kasih guys. Banyak Shima, terima kasih. Thank you Shima. Dekat depan ni pun seram weh. Ingat apa? Aku nak menari kat depan ni seram siut. Nampak tau? Ni depan ni. Nampak depan? Siap ada pokok ni. Nampak? Diamond, terima kasih. Alamak, Aaron ajak main lah. Suara mendap, jap. Aaron ajak main PK. Aku tengah nak menari ni. Aini, terima kasih. Okay, buat cik tambah rezeki lah ni. Terima kasih. Hangat di pasaran, okey. Tengah hangat di pasaran ni. Hangat di pasaran. Awak. Yang ketinggalan di Rabi tak balik. Cetan garang, terima kasih. Fikir dengan sajat.
Fikir dengan sajak, dia tak nak. Dengan sajak ni dia tak layan, fikir. Lah, silap! Sorry! Apa benda lah aku pergi buka ya? Terima kasih guys. Thank you yang tepi-tepi. Thank you yang tepi-tepi. Terima kasih yang share-share. Terima kasih yang kongsi rezeki dengan Jake malam ni. Terima kasih banyak. Jom kita teruskan tinjauan kita. Woi, apa benda ni? Apa tengok-tengok ni? Tengok-tengok apa? Kau tengok apa? Lah. Tengok apa? Benda tu sedang marah je, Hish. Oh, ya ke? Thank you. Hui, nak habis saya ni. Gila lah. Baru, terima kasih. Ui, alamak, lupa lah. Tapi malam ni cepat lah bateri makan. Bateri handphone saya cepat makan. Ui, terima kasih, terima kasih. Saya tak naik atas lagi ni guys. Kita belum naik atas. Oh, dia pelik lah. Kita belum naik atas lagi ni guys. Aziz, terima kasih. Sihat. Si Aziz. Dan atas lagi ni. Di KKL. Lokasi baru malam ni sebenarnya. Saya baru first time datang ni. Oi. Siapa tu? Banyak bagus bang, terima kasih. Oh, atas ni macam ni eh. Lain sikit. Atas ni berlainan. Alip, terima kasih Alip. Weh, bilik ni pasal teruk sangat. Hello? Bro Jeb, terima kasih Bro Jeb. Uish, teruk ni bilik ni. Alah, benda. Bro Jeb, terima kasih Bro Jeb. Siapa tu?
Oi, siapa tu? Siapa tu? Dengar. Hello? Kat luar. Macam orang tengah menyapu. Macam siapa tu? Mak tu? Ina Ramzi, terima kasih. Tegu Para, terima kasih. Setiadi Tegu Para, Kak Farah, terima kasih. Ya. La 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 la. Hey, ay, dia pusing lah. Terima kasih. Alif, Fina, terima kasih. Masih dengar lagi bunyi pelik-pelik. Damia. Sebenarnya Damia pula. Ah tu. Bunyi orang menyapu, guys. Guys, ke sini memang ada cerita orang menyapu kepala tak ada. Rasa sini memang ada cerita yang menyapu kepala dia tak ada. Hello. Kau dengar bunyi grinder? Aku dengar bunyi orang menyapu, Syul. Tu? Oi. Kila. Oi. Dinding ni rare, Syul. Rare gila dinding ni, Syul. Ke belakang.
ke belakang. Lagi dia ocong-ocong ni. Oh, oi, lagi dia ocong-ocong ni. Mana dia? Mana dong? Tadi ada dong. Hilang lah. Tadi ada nih. Oh, ketemunya tadi sudah hilang. Bagaimana perasaan Anda? Takut. Takut banget. Isi makanan, terima kasih. Lokasi kat KL, lokasi baru ni. Sarang Pontianak. Sarang Cik Ponti mandi dalam batu. Melihat anda. Melihat aku kat mana gila. Ni baru sakit rumah, guys. Ada rumah ketiga, guys. Ni baru rumah kedua, guys. Sarang Mak Pet. Bangunan ni dah 10 tahun dah kan tinggal. Dulu adalah Mak Pet, tapi tak tahulah. Bila saya tengok jejak Mak Pet memang tak ada lah kawasan ni. Selalunya dia akan tinggalkan kotak rokok ke. Tapi tak ada. Tiada kotak rokok pun di sini. Dan tempat ni bersih. Kat luar pun macam dijaga. Agak pelik juga. Siapa ajak main fikir ni? Dah, okey. Kiat. Kasih on sekali, bang. Okey dah, Jom. Jom kita pergi rumah yang Sebaik kalau tidak aku jatuh, Sun. Kusalam. Sebaik. Kalau tidak gua pum-pum jatuh lah. Tak tengok bawah tadi ni. Aduh, ni sarang saya ni, bang. Gila. Habis kau keluarlah. Ramai orang kata hoak ni. Kata saya muhungin. Keluarlah, Pontianak. Macam mana boleh tahu buat saya ni? Sudah aku bilang. Kan pernah kita temu bual. Kamu bilang kamu tinggal sini. Kamu lupa ya, Pontianak. Apa dong?
Muda-muda lagi lupa. Eh, ketemuan Pontianak. Eh, woi. Bila masa aku cakap lu isap belada. Eh, ni ada. Ni ada dia punya masa sejahtera, Syul. Ni ada masa sejahtera dia, weh. Cuba scan masa sejahtera saya pun dah ke laut dah, kan? Dekat sini memang berasa lain lah. Dekat dalam dia kurang tau. Tapi bila kau duduk kat kawasan luar ni dan rumah yang tu, memang berasa rumah yang ni dia kurang sikit. Yang ni tadi ni aku terkunci kat dalam tu. Siap betul. Siap baik ada pintu keluar. Ah, tu nampak dia bunyi. Apakah itu? Nampak dia bunyi. Oi, siapa tu? Kau dengar tadi? Pak, dia bunyi. Siapa tu? Aduh. Shhh. Alah, kat belakang aku pula. Siut. Ush, benda ni. Alah. Eh, alah. Eh, terima kasih. Tenang, terima kasih. Hati laluan tu, tu lah. Hidau, terima kasih. Oh, ini tirai Pontianak ni, guys. Tirai Pontianak ni. Nampak tu? Tirai Pontianak ni. Rumah tu kat dalam tu. Rumah yang ketiga. Uish, pokok dia ni macam nak makan aku. Nampak? Macam nak makan kita. Oi, Barum! Barum, gimana Barum? Alamak, Barum! Lepak lu! Oi, rambut Pontianak! Alamak, rambut! Barum dah belah, Syut. Di sini. Di sini mana Barum dah belah? Dia tinggalkan rambut Pontianak kat sini. Macam rambut siap. Gila memang rambut siap. Lebih tinggi. Masih. Aduh.
sarang tupai eh. Ni sarang tupai ya ni. Ni. Ni, ni semua sarang tupai ya ni. Ni. Ni semua. Kan, ni sarang tupai ya ni. 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 Aku pun tak tahu lah macam rambut. Ni macam rambut kan. Macam rambut kan. Wah lu, punya banyak kat sini tu. Ha. Boleh buat rambut ni. Ya, pijak, panjat, masuk rumah ni. Tenggelam. Oi, Allah. Siapa tu? Oi, dia main cuit-cuit lah. Rama-rama kuning. Hello. Assalamualaikum. Yang ni seram guys. Yang ni serius seram. Alamak. Ultraman, terima kasih. Taro. Oi, kenapa ni? Gimbal. Steady man. Aku steady, takkan kau tak steady gimbal. Assalamualaikum. Tak tahu, sedang memburu, sedang mencari, sedang berjalan mencari. Tengok-tengok guys, kalau ada screenshot eh. Komen taruh, terima kasih. Tang tak tang 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 ketang tang tang tak ketang tang tang. Ui, belakang ni seram gila siut. What the hell man, belakang ni rumah jin ke apa belakang ni? Besar lapang semacam ni. Hoi, gila, rumah jin ke apa ni? Ah! Siut, bunyi siut. Oi, senyap pula. Oi, padu siul belakang ni. Serius cakap. Kau cakap lu memang padu gila belakang ni. Belakang ni memang padu siul. Muka. Kanak-kanak.
Dia kata kanak-kanak, belakang ni padu je. Dia tak nak masuk, nak masuk rumah. Tiga-tiga biji rumah, tuan-tuan, saya masuk. Tiga-tiga biji rumah ada batang penyapu ni kat luar rumah. Tiga-tiga rumah, semua jenis yang macam ni. Bawah dia macam lidi. Tiga-tiga biji rumah. Oi, siapa tu? Astagfirullahaladzim. Berdoa. Berdoa, guys. Dia suruh berdoa. Dia suruh kita berdoa, guys. Dia suruh kita berdoa, guys. Kenapa mesti nak kena berdoa, guys? Apa yang ada dalam ni? Fuh, gila. Apa yang kena ada dalam ni, guys? Cinta. Woi, siapa tu? Oi! Look! Ah! Ada botol. Botol mineral. 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 Berambus atau mati. Is this the Philippines? No. This is not Philippines. This is Malaysia. 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 Herizul. Terima kasih. Sekejap, guys. Kita main dengan AD kat sini. Kuasa tempat yang best ni kalau main. Ada bunyi follow abang kat belakang tadi. Mana si AD ni? Si AD, si AD. Oh, hilang lah. Weh, alamak. Benda-benda main goyang ni. AD main dengan dia. Oh, dia tengah main PK lah, guys. Tengah main PK tu. Main PK tak apa. Dia jalan lagi. GT tu betul apa yang dia cakap. Oh, Malaysia thanks dengan politik justice. Oh, ayah pula habis tu. Ada bunyi udang. Siapa tu? Kita naik atas, guys. Kita naik atas, guys. Lag kan kat atas? Lag ke? Okey tak? Maknanya kat atas tak boleh naik lah, lag. Ciao. Dah gerak lah. Kita gerak naik atas lah. Keluar. Maknanya kat tingkat atas tak boleh main lah. Tapi dekat saya line okey tau. Hijau. Tu yang saya pelik tu. Dekat saya hijau. Tapi korang lag pula.
Dekat saya hijau, geng. Oh, dekat saya hijau tau. Orang boleh lag pula ni. Boleh kat tu. Ada something lah tu atas tu. Atas tu belah sini bilik dia teruk. Depan ni macam macam nak robo lah. Depan ni macam nak robo. Tapi bilik sana tu nampak scary lah, yang belah hujung ni. Dua bilik ni kan, yang dua bilik ni nampak scary. Berapa persen bateri saya dah? 35. 35%. Wow. Wuih, ada mata siut. Siapa tu? Wuih, siapa pula tu mata? Cucu, cucu. Oh ye, ni ke? Jom lah. Eh, tapi asal besar sangat Oyen tu. Eh, dia tunggu saya lah, guys. Eh, dia belah. Dia lari, dia lari. Dia lari, guys. Tak apa, sekejap kita tinggalkan makanan kat dia. Saya dah bawa makanan. Dia lari, guys. Kucing, kucing. Warna putih, warna putih. Saya dah bawa makanan. Tak apa. Dia lari, guys. Dia siap makanan lah tu. Hayun. Sekejap kita pergi ambil makanan. Apa benda tu, guys? Salah. Benda tu. Hei, pelik-pelik lah. Mana kucing tadi? Alah, aku suara pun tak ada dah. Tu dia ni atas tu. Dia di atas. Au. Au. Suara dah tak ada. Au. 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 Oh, dia ni atas tu, guys. Macam mana boleh ada kucing pula ni? Oh, dia pergi ke rumah yang seram tu. Dia pergi rumah yang seram tu, guys. Nanti kita letak makanan eh. Kita letak makanan kat situ. Kedai. Penjaga kedai mana pula ni? Eh, mana kucing tadi? Eh, bodohlah bunyi aku ni pun. Au! Bunyilah kucing. Au! Au! Dah, dah tak ada dah. Bongok betul lah. Dah tak ada lah, guys. Dia masuk kat dalam tu. Dia masuk kat rumah yang aku terkunci tadi tu. Tak apa, guys. Aku ambil makanan. Aku ambil makanan. Aku letak kat situ. Kuning. Kucing tu jemaan. Tu lah aku pelik kat ni. Kucing putih. Mata hijau. First time eh. First time aku nampak kucing mata hijau eh. Selalunya bila aku suluh dia warna putih. Warna oren. Warna hijau, guys. Bersinar. Ah, bersinar betul. Hey, kau pula cakap bersinar, bodoh. Ya, geng. Tuang kat sini, geng. Memang bersinar lah, gila. Eh, apa sah suara aku? Kucing tu tak datang makan lah, guys. Selalunya, kalau saya tinggalkan makanan, kucing dia akan datang tau. Ni tadi ni saya tengok, saya rasa bukan kucing lah, guys. Memang kita nampak kucing. Tapi masalahnya dia tak datang makan, guys. Selalunya kalau dia dah belah, saya tinggalkan makanan kat sini, dia akan datang, guys. Pelik ya. Apa benda terbang tadi? Ada ops terbang ke tadi tu? Saya berani cakap benda tu bukan kucing lah.
Okay, Jis, take care. Akak tak boleh lama kat hospital. Okay, guys. Kita sama-sama doakan anak Lady Boss tak sihat masuk hospital, guys. Sama-sama kita doakan semoga iman anak Lady Boss diberikan kesembuhan, diangkat segala penyakit dan pulih seperti sedia kala. Amin wabi alamin. Doakan Lady Boss, guys. Doakan anak dia, guys. Anak dia warded, eh. Anak dia warded. Kita sama-sama kan doa. Semoga sihat. Semoga sihat, kembali pulih dan baik seperti sedia kala. Amin wabi alamin. Okay, Lady Boss, terima kasih banyak-banyak. Korang follow Lady Boss, eh. Tauke Ikan Bakar, Seri Melaka, Jalan Bellamy. Terima kasih banyak-banyak, guys. Doa lah, guys. Amin. Terima kasih. Islah kos. Thank you. Ha, semoga iman baik, eh. Kan? Ingat tak masa kita dekat ni, kan saya ada jalan-jalan dengan dia tengok konsert hari tu, kan? Jis dah nak balik ke? Ya, saya dah nak balik lah. Dah habis saya, Jis. Dah. Semoga cepat sembuh. Amin. Ui, lain macam, babe. Kak Long, terima kasih Kak Long. Jogetlah dulu. Dah jogetlah. Awak yang lambat masuk ni. Saya ada SS tadi. Fikir dengan Eddie je. Dah, dia dah off. Dia off dia punya invitation. Invitation dia off.